Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali, saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda hidupnya semakin hari semakin penuh dengan keberuntungan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari membuat hidup Anda semakin penuh dengan rezeki yang sangat banyak. Oke? Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah komentar. Dan tentunya buat Anda yang sudah share video cahaya kehidupan, saya ucapkan terima kasih, dan itu artinya Anda ikut membantu menyebarkan kebaikan ke banyak orang. Hari ini saya kembali membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda terapkan. Tadi pagi saya memulai hari dengan treadmill. Tadi saya treadmill sampai 200 kalori gitu ya. Jadi hampir 1 jam saya tadi treadmill. Saya berusaha membagi keseimbangan tubuh saya antara kesehatan fisik dan kesehatan pikiran. Dua hal ini saling menunjang. Ketika fisiknya sehat, maka membuat tubuh menjadi nyaman untuk berpikir. Dan tubuh yang sehat dipengaruhi dari pikiran yang sehat. Dua-duanya saling mempengaruhi. Jangan hanya fisiknya saja sehat tapi pikirannya yang sakit, jadi sakit. Sebaliknya, pikiran sehat tapi tubuhnya tidak mau digerakkan, nah nanti juga tidak balance itu, tidak seimbang. Jadi saya berusaha menyeimbangkan antara kesehatan tubuh, fisik, dan kesehatan pikiran. Seperti pengalaman yang diceritakan oleh peserta hari ini, seorang bapak dari Karawang. Tadi saya memulai kelasnya jam 9.25 karena saya masih ada meeting pagi tadi di kantor dengan kantor Jakarta dan kantor Singapura, jadi harus mulainya agak mundur 9.40 mungkin tadi saya mulai kelas MC online. Nah, kelas MC online hari ini seorang bapak dari Karawang, seorang PNS yang dia sebetulnya selama ini dia pengen belajar yang namanya logo sukmo gitu ya. Nanti mungkin saya bahas di section kesehatan sejati deh tentang raga sukma atau astral projection itu apa sebetulnya. Selama ini banyak orang yang tidak punya prestasi, ingin terlihat hebat, ingin terlihat di apa ya, diakui, ingin terlihat dia punya kemampuan, sehingga muncul yang namanya banyak istilah seolah-olah itu adalah kelebihan, padahal bukan. Kalau Anda memahami dengan benar, tidak ada yang namanya kelebihan secara hal-hal seperti itu ya. Misalnya punya mata 3, kemudian indera ketujuh, ke-8 dan sebagainya, atau bisa merasakan energi, bisa lihat hantu, dan tidak ada. Itu dibuat oleh orang-orang yang tidak punya prestasi, ingin diakui, ingin terlihat hebat, ingin terlihat sakti. Padahal semua orang sejatinya sama saja. Semua orang punya fitur yang sama, semua orang punya kemampuan yang sama. Tidak peduli dia dari golongan A, golongan B, ada nama panggilan, ada gelar panggilan depannya atau tidak, sama aja sebetulnya. Makanya saya sering membalas ketika ada orang mengatakan Master Firman, atau ada yang kemen manggilnya Ustadz Firman. Saya bilang, sudah, panggil saja saya Mas Firman saja. Tidak perlu pakai ter gitu ya, jadi Mas saja. Kenapa? Karena saya tidak mau dipanggil dengan hal-hal yang menurut saya itu hanya sekedar istilah saja. Dipanggil coach lah, dipanggil master lah, dipanggil apalagi ya, ustad lah, dipanggil suhu atau apa. Saya lebih nyaman panggil saja saya Mas Firman, sudah. Kenapa? Saya memang ingin memunculkan sebuah pemahaman bahwa saya dengan Anda itu sama.
Bahkan saya ketika di kelas AMC waktu offline gitu ya, di hotel, ketika break makan siang, saya makan dengan semua peserta. Saya tidak makan sendiri, saya bergabung di mejanya peserta, saya ngajak ngobrol, saya makan bersama, dan ya karena saya sama gitu dengan Anda. Bahkan lucunya, ada seorang peserta, saya ingat waktu itu ketika kelas AMC di Surabaya, ketika saya bergabung dengan mejanya mereka, mereka bilang gini, ada satu orang bapak bilang ke saya, Mas Irman, makan sama peserta gini gak apa-apa. Terus saya tanya, memang kenapa pak? Lalu dia cerita bahwa dulu pernah belajar gitu ya, bahwa si yang ngajar, disebutnya masternya, itu tidak mau untuk makan dengan pesertanya. Dia mengatakan bahwa supaya tidak tertular dengan hal-hal yang masih negatif, kata si yang ngajar, kata masternya. Terus saya bilang, itu mungkin dia belum tahu ya pak ya, belum belajar AMC jadi seperti itu. Kalau kita sudah belajar AMC, sudah tahu pikiran itu seperti apa, kita bisa bergabung dengan orang, siapapun juga orangnya. Karena kita tahu bahwa pengaruh orang itu tidak akan masuk kalau kita memang tidak mau dia masuk. Saya punya teman dari berbagai kalangan, dari preman, dari orang gila, saya punya teman, dari pejabat ada, dari tanda kutip pemabuk ada, dari sebagainya. Bahkan peserta AMC dari berbagai kalangan loh, ada yang bawah, ada yang atas, ada yang tengah, ada yang aneh-aneh juga. Dan mereka ketika bertemu dengan saya, mereka merasa nyaman. Kenapa? Karena saya menganggap saya dengan Anda, dengan semua orang sama. Coba deh Anda lihat mungkin di komen di YouTube, saya pernah balas ada yang manggil Master Firman, saya bilang panggil aja Mas, gak usah pakai ter gitu ya. Bahkan ada inbox ke Facebook yang bilang, suhu ini gimana? Saya tanya, suhu apa? Suhu berapa derajat? Nah, itu adalah cara saya untuk memposisikan bahwa saya dengan Anda sama. Oke? Jadi panggil saja saya Mas. Seperti peserta hari ini yang dia kaget sebetulnya ketika saya manggilnya Master aja ya. Saya bilang, sudah Pak, Mas aja. Dan dia pun tadi belajar, meskipun ada beberapa sedikit kendala sinyal, tapi cukup bagus belajarnya, bisa memahami dan menyadari bahwa semua kuncinya di pikiran. Mau apapun juga, mau disebut sakti, mau disebut ustad, mau disebut terapis, mau disebut penyembuh, healing atau apapun juga, semuanya ada di pikiran. Tergantung kita, kata bapak tadi, mau dipakai buat apa. Ya itulah kenapa saya memunculkan AMC, kenapa saya membuat AMC, supaya semua orang sadar bahwa sejatinya Anda dengan orang lain itu sama. Tidak ada yang dapat kelebihan, punya mata ketiga, punya mata keempat, indera keenam, tujuh dan sebagainya. No, itu bukan. Semua itu adalah pikiran Anda sendiri. Jadi saya memang berusaha ingin membuat semua orang pede, semua orang percaya sama dirinya, percaya bahwa dirinya adalah makhluk yang sempurna, yang diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan, diciptakan Tuhan dengan fitur yang luar biasa, yaitu pikiran. Kalau Anda mau percaya diri, Anda hanya butuh satu, Anda gunakan pikiran Anda dengan benar. Itulah kunci percaya sama diri Anda. Untuk menggunakan pikiran, harus kenal dulu bagaimana caranya. Jadi, buat Anda yang mungkin sekarang sibuk mencari ilmu kesaktian, sibuk mencari mata ketiga dan sebagainya, sudah stop. Anda hanya buang energi, Anda hanya dibodohi. Anda simak semua video di Cahaya Kehidupan, pasti Anda temukan rahasia dari semua yang Anda cari itu ada di sini, di Cahaya Kehidupan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.